tadi kan niat dah cina cek ustadz satu ya jabun ke payun ke pintu gerbangnya mah namun tadi ge cete rupena abdi mah ayeuna mah nyangakeun silaturahmi heula anu insyaallah lumayan ngadeukeus cenah. Oh iya teh datang datang barang pental teh teh sama ka Allah nya geus sarengan oke adat ya Allah ya nama rumah pemimpin teras lima mah tadi kapal kidul geuni kampung tah eta oh gunung Malati teh aya bapak kawangunan tadi ah mohon tos eta aya aya di luhur puncak kapal itu geuni tah jadinya teh aya geuni paling luhur eta teh bapak pasir terlama Pasir Karangan. Belong makom ya teh sebenarnya. Bala-balana lur. Bala-bala kan. Makam apa makom? Makam. Makam. Ya perlu jabat ya anu anu ieu na teh anu hiji di imah nya teh kan dinamana ka Mbah Kair. Mbah Kair. Tanah sareal. Mbah Kair yang kair. Anu geugeut. Salah sawios aya Ibu Ratu Galuh anu ngageugeut kebon raya. Cek ayeuna kebon raya. Lama kaula nyieun kebon di tengah kota kebon raya di manaeun anak inju kaula anu karumisan nya ngapun toko seperti rasana eyang mah teh di ditu tuh bangsir ati katos anu di pati mah ati bogo teh kan terus di mana kan pa aya pati rasana kumpul kantos singgah jantan agar siar akhir ayah zaman yang Prabu Siliwangi riwayat alih-alih ke Singapurnya ayah apa? Singapur kurma kertasinya anu raja di raja nyata Prabu Kian Santang dia mencek paripuasa menyaka pungkur lamun akan ngelewat daerah abdi kurma kaya duit jago kulon uun cek Sunda nyalain uang jago dan kan itu dugikeun ka Australia aya anjeun aya bari keur di mana nah di eta abdi kaluhur teh mana tapi insyaallah udah bisa caketan mah udah bisa sewaktosnya nyantai ayo jarah mereka luhur sepuh gitu nya abdi di dieu pada dia kan biasana punter-punternya aya istilah namina aya teh sapu jagat di Bandung di Sukabumi ya iya gaib sapu jagat tukang sali sareng ku Asep Tarkanya tangkin mah cek paripaos anu bagian ngahiji gende kasih kolot kalau kayak nama kadang gak sih nyantai tadi cingnya, tadi kan kanyut, lain ngagiroh, kadulur-dulur nak.